Sebanyak 4 orang staf pemerintah Provinsi Jawa Barat mendatangi area Humas Remens Angkasa Pura II Tangerang pada Jumat 10 Juni hari ini. 3 dari 4 orang utusan Pemprov Jabar tersebut terlihat mengenakan pakaian batik dan seorang lainnya memakai seragam berwarna coklat. Mereka mendatangi gedung kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta dengan mengendarai kendaraan dinas plat merah milik Pemprov Jawa Barat dengan nomor polisi D1457E. Setibanya di area kargo jenazah sekitar pukul 10, dengan menggunakan mobil kijang berwarna hitam. Salah seorang staf Pemprov Jabar mengatakan tujuan kedatangannya ke Bandara Soekarno-Hatta untuk mengurus kepulangan jenazah Emeril Han Mumtaz, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Gilbert Semsandro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gilbert. Ya, Firda. Putra dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Putra Sul dari Ridwan Kamil, akhirnya mendapatkan kepastian kepolisian polisi di Swiss yang mengabarkan bahwa jenazah dari Putra Sulung Gubernur Jawa Barat tersebut ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 selamat pagi waktu tempat kemarin. Nah, tersebut dipastikan setelah konfirmasi kepada Ridwan sendiri dan juga istrinya Natalia Prarasya. Dan direncanakan setelah penemuan jasad dari anak dari Ridwan Kamil tersebut, Ridwan Kamil rombongan Ridwan Kamil dan keluarga akan bawa jenazah putranya Emeril Patokter pada rencananya berangkat Sabtu dan Sabtu besok dan tiba pukul hari Minggu 12 Juni 2022. Namun demikian belum diketahui kapan pastinya tiba pesawat dari rombongan Ridwan tersebut. Hal ini disampaikan oleh salah seorang staf dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tadi pagi sempat terlihat mendatangi gedung kargo jenazah Bandara Soekarno Hatta Tangerang, yang mana memang para penumpang yang bawa keluarganya bawa jenazah keluarganya dari luar kota masuk ke Jakarta. Harus melalui kargo jenazah dan terlihat mobil dinas dari pemerintah bernomor polisi D1457E tiba di kargo jenazah Bandara kita sekira pukul 10.45 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan mobil yang berwarna hitam. 4 orang staff dari Pemprov Jabar tersebut masuk ke dalam. Dan salah seorang dari Pemprov Jabar tersebut telah keluar dari gedung Humas Remens ini mengatakan tujuannya untuk mengurus keperluan putra dari Ridwan Kamil sendiri yang kemarin jenazahnya ditemukan dan diperkirakan akan tiba pada Minggu 12 Juni 2022 lusa. Rencana kepulangan itu diketahui setelah rencana pemakaman dari Eril sendiri dilakukan pada hari Senin. Namun demikian, salah seorang staf tersebut masih belum mengetahui agenda penerbangan pesawat secara pasti dari Ridwan Kamil sendiri. Pasalnya, saat ini pihak Kedutaan Besar Indonesia sedang melakukan pengurusan kepulangan dari jenazah Eril sendiri. Dan hal itu dilakukan memang karena agenda dari Gubernur Jawa Barat sendiri, Ridwan Kamil, ditentukan secara tiba-tiba. Tidak tersusun sejak seperti biasanya sejak jauh-jauh hari dan dipastikan nantinya setelah pengurusan berkas untuk era sendiri selesai dilakukan Ridwan Kamil akan membawa putra sulungnya tersebut langsung pulang ke Indonesia yang pasti dilakukan secepatnya dari pendapat dari salah seorang staf dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Demikian firman. Baik, terima kasih rekan Gilbert dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.